Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan sedikit informasi tentang alpukat khas yang diproduksi di dataran rendah, bahkan sangat rendah. Fenomena ini yang ingin kami sampaikan kepada Sobat semua agar lebih bersemangat lagi dalam berkebun alpukat. Namun sebelumnya, bagi Sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Apa benar alpukat khas hanya bisa ditanam di dataran tinggi? Sobat berkebun bisa tonton video ini sampai selesai, agar sobat semua melihat dengan jelas kebun alpukat khas yang ditanam di dataran rendah. Pulau Motiti adalah sebuah pulau terpencil di New Zealand. Luasnya hanya sekitar 10 km. Tidak ada hal istimewa di sana. Tetapi oleh sebuah keluarga yang giat dalam berkebun, mereka merubahnya menjadi ladang pertanian yang sangat istimewa. Tidak tanggung-tanggung, pertanian yang dibuka di sana adalah kebun alpukat khas. Dari kondisi lingkungan, iklim, dan segi geografisnya, wilayah ini memiliki elevasi sekitar 2-20 meter di atas permukaan laut. Tekstur tanahnya berpasir, penuh dengan batu karang. Kecepatan angin yang melintas sangat kencang. Pada saat musim panas, suhu kemarau lebih tinggi dan lebih lama. Untungnya memiliki curah hujan sekitar 1.200 mm per tahun, yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman alpukat, setidaknya mengurangi untuk beban pengairan. Tetapi dari tempat inilah alpukat khas paling lezat dan paling istimewa terlahir. Suncaster Avocado Farmland. Suncaster Avocado Farmland. Ya, Suncaster Avocado merupakan salah satu pemasok alpukat premium terbesar di Australia hingga saat ini. Menurut Sam Pepper, salah satu dari 3 pemegang saham di perkebunan ini mengatakan Suncaster mampu mensuplai 60.000 krat alpukat atau sekitar 350 ton ke pasar Australia pada saat harga tinggi. Tepatnya pada saat perkebunan lain belum mulai panen. Greg Prince, selaku manajer perkebunan Suncaster, mengatakan, buah ini tersedia pada awal bulan Juli, panen lebih awal dari alpukat yang dihasilkan dari Mainland Bay yang panen pada akhir Agustus hingga bulan September. Bagaimana Suncaster memulai kebunnya? Perkebunan ini dimulai pada 2004 dengan menanam beberapa meter saja menggunakan perlengkapan yang seadanya. Dimulai dengan penanaman bibit alpukat khas. Kemudian tanaman ini dimaksimalkan dengan penyerbukan silang menggunakan kultivar penyerbuk Sutano, Degen, dan Ettinger. Sampai saat ini, rencananya perkebunan Suncaster akan merambah untuk menanam jenis Maluma dan Carmen. Bibit alpukat yang masih kecil harus dipagar dengan jaring dan polinet untuk melindungi dari terpaan angin laut yang sangat kuat. Semasa alpukat tumbuh dewasa, di sepanjang perkebunan dibuat batas dengan pagar hidup yang cukup tinggi.
untuk menjaga agar pohon-pohon alpukat tidak rusak dan rubuh. Greg Prince mengatakan, saat terjadi perubahan musim, angin bertiup sangat kencang dan melintas wilayah Motiti, menyebabkan banyak kerusakan, banyak ranting yang patah, sehingga harus dibuat pagar seperti ini untuk menghalangi angin tersebut. Lahan perkebunan alpukat seluas 145 hektar ini memiliki bendungan yang cukup besar untuk menampung air hujan yang digunakan sebagai irigasi dalam merawat kebun. Pohon-pohon alpukat ini dirawat dengan baik sampai benar-benar bisa menghasilkan buah yang bagus. Di tempat-tempat lain, alpukat khas hanya membutuhkan waktu 7 bulan. Di Motiti, buah bertahan lebih lama, bahkan mencapai di atas 10 bulan lebih untuk menjadi buah yang siap petik. Di Motiti, buah ini bertahan lebih lama, tetapi menghasilkan cita rasa yang jauh lebih unggul. Pada saat musim panen tiba, perkebunan ini tidak bisa langsung memanen begitu saja, melainkan harus menunggu waktu yang tepat. 12 orang pekerja akan memetik buah di perkebunan ini dalam waktu yang singkat. Hanya terjadi pada saat air laut pasang, sehingga kapal dari Tauranga yang melintas bisa mengangkut buah ini. Bagi Greg Prince, hal ini merupakan tantangan logistik yang tidak bisa dihindari. Bahkan, buah ini harus dimuat ke tongkang saat malam hari ketika air laut sedang pasang. Selain perawatan tanaman, perkebunan ini juga memaksimalkan polinator dengan memelihara lebah sebanyak 400 kotak sarang. Sampai saat ini, Suncaster Avocado memiliki 80 hektar kebun dan berencana akan menanam 20 hektar lagi untuk memenuhi kebutuhan alpukat premium di negara Australia. Demikian kisah perkebunan paling ekstrim yang dapat kami ceritakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menanam dan berkebun alpukat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.